Sekarang di mana, Om? Di Mandiraja. Di Mandiraja, guys. Sekarang ketemu Pak Jamilnya langsung, guys. Keren ya, ketemu ya. Di Pak Jamilnya nih, ya. Yang punya nih Pak Jamil. Pak, cerita Pak, ini dari sejak kapan sedangkan Pak usahanya, Pak? Kalau di Mandiraja baru 1 bulan. Mulai ditapen? Ditapen mulai 98. Luar biasa ya, awet ya. Lama. Eksis ya, Pak ya? Sudah bertahan. Oke. Bertahan usahanya, nggak ganti-ganti. Cabangnya berapa besar ini cabangnya? Cuman ini ya, cabang bertapen. Kasusnya apa, Pak? Kasusnya cabang-cabangnya apa, Pak? Cabang yang lain sama lah. Nah, bedanya cara masak. Oh, gitu. Nah, yang lain paling berapa caranya yang beda, cara masaknya lah. Kalau mereka pakai rata-rata sambil duduk, tangan satu bisa. Kalau saya masaknya bertiga. Oh gitu. Nah, iya, kemarin yang kuat. Kuat, stabil ya, Pak, ya intinya. Nah, bedanya seperti itu. Kalau mereka rata-rata cuma tangan satu, yang lain gitu. Sambil duduk bisa. Gantian jadi, Pak, ya. Mateng juga. Ya. Itu kan ada sedikit perbedaan yang nggak boleh dibohong. Oke, terus yang jawabnya itu dari nggak sama pedagang tahu. Iya. Pedagang tahu. Saya tadi tahu sama teman-teman ya. Karena seperti itu, mereka nggak mau. Oh, gitu. Jadi beda. Okay. Pak, silakan Pak. Kalau mau Pak, silakan. Monggo yang mau ke sini dari mana mau ke Jakarta? Iya, ini kebetulan lewat Kang Jamil buka baru di Mandiraja. Yang lewat jalur Banjar Purwokerto, Purwokerto bisa mampir di Timur Pasar Mandiraja, tempatnya depan Balai Desa Mandiraja Wetan atau Barat Porambil. Terima kasih. Bisa nih. Mulai di Jakarta berarti nyan. Ya, memang mulai karena mantep nih jualan di Jakarta. Di sini awalnya jualan tapi belum seperti keinginan, itu hanya kalau istri sebetulnya pertama istri jualan. Jualan kakak, jualan jarak di kampung malah, jualan di kampung. Tapi jualannya itu 5 hari sekali. Kampung pas tiap pasaran aja. Di pasaran wakil misalnya dia jualan, nah, yang naik spray, istri saya jualan, dia buat iseng aja. Lama-lama saya coba di Jakarta, 2 tahun. Tahun berapa itu Pak? 96? Tahun 98. Oh gitu. Tapi karena ada demo yang ramai seperti itu, pasar lingkungan saya jualan, dibakar. Di mana itu? Kebanjaran mana? Kebonjeruk. Oh, Kebonjeruk, iya. Yang dibakar, yang sepi, pasarnya jarang orang lewat itu, pulang. Nyoba di Tapen. Oh. Setelah pertama sampai sekarang. Aslinya Tapen? Tinggalnya? Mereka di Buana. Di Buana, asli itu, iya. Pulang dari Jakarta, jualan di Tapen. Iya. Coba di Tapen, malah pertama.